Seterusnya, saya akan pergi kepada kejadian ataupun insiden di KLCC. Apa yang jadi di KLCC? KLCC ini dikaitkan dengan satu kematian Allahyarham Baharuddin bin Ahmad yang dikatakan mati disebabnya oleh tindakan pasukan polis. Next. Ini adalah rajah kasar. Saya akan taklimatkan bagaimana Allahyarham ini boleh berada di kawasan Avenue K. Setelah perusuh-perusuh berada di Jalan Pudu, ini adalah yang seterusnya mereka berkumpul di kawasan bulatan ini, iaitu Jalan Ampang, Jalan Yap Kuan Seng dan juga Jalan Piramli. Grup yang sama dia menghala ke sini. Next. Ini jalannya daripada Jalan Pudu. Right? Next. Ini kedudukan pihak polis di tempat Jalan Pudu. Next. Ini the flow orang perusuh-perusuh yang kenaan. Apabila dia sampai di sini, pihak polis menggunakan water cannon dan juga FRU sampai, dan mereka ini berpecah. Perusuh-perusuh ini berpecah. Ada yang memasuki dalam Kuan Seng, ada yang masuk Jalan Ampang, dan ada yang masuk Jalan Piramli. Dan yang menggunakan Jalan Ampang, mereka terus ke KLCC dan masuk ke Avenue K, yang mana dikatakan Allahyarham bersama-sama ada kat sini. Next. Ini di dalam Avenue K. Ini adalah pintu masuk daripada luar menghala ke dalam. Dan pintu ini boleh ditutup. Dia boleh turun. Okey. Okey, kita tunjuk orang ramai akan masuk melalui pintu ni. Next. Ini adalah Allahyarham. Kita dapat kesan ini melalui CCTV di Avenue K. Dia masuk dari sini. Dia tengok tangan dia pegang dekat mana? Mengapa? Tangan kanannya dia letak dekat dada. Kiri ya? Kiri. Alright. Kiri. Dekat kanan ya? Okay, next. Kita tunjuk video. Ini yang dirakam di Avenue K. Orang ramai mulai masuk Allahyarham lari bersama-sama dengan orang luar. Ada orang ramai, dia masuk ke sini. Okey, dia lari. Ini Allahyarham. Next. Lari. Dan orang ramai pun lari. Okey. Terus kita tengok ramai lagi. Sebab orang ramai dia berlari begitu cepat sebab pintu hadapan ini akan ditutup. Okay, next. Terus orang ramai masuk dalam kawasan Avenue K. Ada tinggal apa tu? Masa ni belum ditutup lagi ya? Masih lagi ramai berlari. Lagi orang ramai masuk. Mengapa dia orang lari? Okey. Okey. Yang okey. Ini rajah kasar Avenue K. Yang jalan masuk yang besar tadi ini kita nampak yang Allahyarham lari. Dan saya nak menunjukkan di sini bahawa yang merah ni
Ini adalah shutter yang telah ditutup. Dan sini ada juga shutter ke LRT yang ditutup. Dan ini satu lagi shutter yang juga ditutup. Dan ini juga yang ditutup. Allahyarham berlari masuk pintu besar ini bersama dengan orang ramai yang terlihat. Dan dia terus selepas pada shutter ini, dia didapati terbaring. Okay. Ini bonek LRT. Next. Ini menunjukkan bahawa ambulans sampai. Ini saya nak kaitkan yang mengatakan Tomohan yang berkata ambulans lambat sampai. CCTV ada menunjukkan jam. Okay, baik. Ini Allahyarham yang didapat yang diattend oleh pihak pegawai kesihatan apabila ambulans sampai. Dia didapati tak bernafas masa ini. Next. Ini setelah ambulans datang membawa Allahyarham keluar ke ambulans dengan pengusung beroda ke ambulans. Next. Dan dia terus dihantar ke hospital HKM. Next. Saya nak balik kepada Tomohan yang yang dikatakan berlaku di KLCC. Tomohan yang pertama mengatakan Allahyarham mengalami kesesakan nafas akibat menghidu gas pemedih mata yang kemudiannya menyebabkan kematian. Jadi Tomohan yang pertama. Kita menyiasat. Hasil daripada siasatan apa yang kita buat, kita dapati tiada gas pemedih mata yang dilepaskan di lokasi KLCC. Yang kedua, ini disahkan oleh rakaman CCTV di Menara KLCC, Avenue K dan beberapa orang saksi bebas. Memang tidak ada gas pemedih mata yang digunakan di lokasi KLCC. Baik, next. Tomohan yang kedua mengatakan Allahyarham telah dipukul oleh polis kerana terdapat kecederaan iaitu 3 batang tulang rusuk patah, sebatang gigi patah dan luka di bibir. Siasatan dijalankan. Bedah siasat telah pun dijalankan ke atas Allahyarham pada hari yang sama jam 11.30 malam dan menurut doktor bedah siasat mengatakan bahawa tiada kecederaan luaran atau dalaman seperti lebam, cala dan luka terbuka yang dijumpai ketika bedah siasat dijalankan. Allahyarham mengalami serangan jantung. Walau bagaimanapun, punca kematian masih lagi pending daripada test daripada laboratory analysis. Next. Menurut doktor juga yang menyelia rawatan resusitasi ini di pusat resus, tindakan memasukkan tiub ke dalam mulut boleh mencederakan bibir dan juga mematahkan gigi, manakala tindakan CPR tadi boleh mematahkan tulang rusuk. Dan masa dibawa Allahyarham di dalam ambulans, pasukan ambulans tidak nampak apa-apa kesan kecederaan semasa di Avenue K lagi, semasa kita jumpa dia. Dan kesan kecederaan yang tersebut adalah tersebut konsisten dengan tindakan di resusitasi. Next. Tomohan yang ketiga. Anggota polis dikatakan yang berada di tempat kejadian tidak memberi bantuan kepada Allahyarham. Kita lihat hasil siasatan. Anggota polis yang berada di tempat kejadian sebenarnya ialah polis bantuan. Dan polis bantuan ini adalah daripada syarikat prasarana yang bertugas di stesen LRT di bawah. Tiada seorang pun anggota polis regular yang berada semasa di tempat kejadian. Dan anggota polis bantuan ini juga tidak masuk ke dalam bahagian Avenue K di mana Allahyarham berada kerana roller shutter telah ditutup.
dia di bahagian bawah. Roller shutter tu tutup, dia tak boleh masuk dalam kena bantuan tadi. Jadi Allah yang rahmi berada di dalam. Okay, next. Dan tambahan yang keempat, dia mengatakan bahawa ambulans sampai 1 jam setelah dihubungi. Hasil daripada siasatan, daripada panggilan yang dibuat dan juga menurut catatan rekod daripada HKL, ambulans hanya mengambil masa 17 minit saja untuk tiba di Avenue K setelah menerima panggilan 99. Okay, next. Kesimpulannya, dalam kejadian ini didapati kematian Baharudin bin Ahmad tidak ada sebarang kaitan dengan gas pemedih mata, keganasan polis dan ketidakkerjasama pihak polis dan kelewatan ambulans. Dari masa Allahyarham masuk ke Avenue K hingga beliau disahkan mati di HKL, semuanya tidak ada dalam pengetahuan polis. Polis hanya mendapat maklumat hasil daripada maklumat pertama setelah doktor melaporkan kematian di pondok HKL pada jam 5.25 petang 9 hari bulan 7 pada hari kejadian. Itu baru polis tahu. Okay, next. Gambar yang tertera sebelah sini, sebelah kanan saya, ialah Allahyarham Baharudin bin Ahmad yang berumur 59 tahun. Lelaki yang dikatakan mati semasa ditangkap polis, ini yang dikeluarkan dalam internet, dikatakan itu adalah Baharudin bin Ahmad yang sebenarnya bukan. Gambar berlainan. Ini gambar Baharudin, itu gambar ada nanti saya jelaskan gambar siapa. Next. Polis juga mendapat maklumat bahawa terdapat email disebarkan untuk mengutip derma ikhlas kepada keluarga Allahyarham dengan menggunakan gambar lelaki Melayu tersebut yang tunjuk mati diri. Ini disyakkan satu kes penipuan. Kami ingin menyerukan kepada mana-mana orang ramai yang terpedaya dengan penipuan ini supaya tampil untuk membuat laporan polis. Ini ketukar tak betul. Next.